Tanggaku mana ya? Dasar nggak tanggung jawab. Sudah pinjem, nggak bilang, nggak ngembaliin lagi. Mau dibawa kemana? Pinjem itu bilang, belajar tanggung jawab. Lagian ngapain kamu di situ? Itu masang larangan kampanye itu loh. Sebentar lagi kan pemilu, supaya tidak pada masang gambar caleg atau gambar partai, cuma jadi sampah visual, bikin semrawut. Pemilu itu pesta, Ji. Perayaan demokrasi yang harus didukung supaya berlangsung dengan sukacita. Oke, ini malah ngelarang kampanye. Ngerti nggak kamu itu? Sing pesta itu sopo, sing pesto itu calone. Kalau kita, itu yang mengko nyoblos. 5 tahun sekali dicari, suruh nyoblos. Habis itu, ha good bye. Sing pesta ya cuma calon-calone. Paham iki. Kalau kamu salah nyoblos, terus yang jadi itu yang tidak nasionalis dan tidak pancasilais. Ye. Denied. Mikir. Terus kalau yang jadi itu yang suka korupsi, suka nyuri uang rakyat buat kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dan terus kalau yang jadi itu yang suka mengeksploitasi alam, merusak alam. Jangan coba buat tempelan koyok. Tapi kan gereja sudah melarang korupsi, juga sudah menganjurkan untuk menjaga alam. Haiya, nyoblos itu wujud tanggung jawabmu dalam memilih wakil dan pimpinan yang mampu memperjuangkan ajaran kebenaran supaya kehidupan bersama itu semakin bermartabat. Lu mau dibawa kemana ini tangganya? Pinjam itu bilang, belajar tanggung jawab. Ha. Terus saya turunnya gimana? Dipakai. Jangan cuma buat tantangan koyok. Ini turunnya piye?